Rusia lagi-lagi melakukan serangan kepada Ukraina menggunakan rentetan tembakan drone dan rudal. Serangan Rusia ini dilaporkan oleh Angkatan Udara Ukraina pada Jumat 10 Februari 2023. Angkatan Udara Ukraina juga menyatakan bahwa serangan Rusia kali ini mengarah ke arah timur Kharkiv dan Zaporizhia. Dalam serangan kali ini, Rusia kembali menargetkan fasilitas infrastruktur yang esensial. Di wilayah Kharkiv, serangan Rusia telah mengakibatkan kebakaran yang berhasil dipadamkan dengan segera oleh Ukraina. Sementara, infrastruktur energi dan industri di Zaporizhia dilaporkan mengalami kerusakan. Lantaran kerusakan infrastruktur, kedua kota itu terpaksa harus mengalami pemadaman listrik di beberapa wilayah. Menurut laporan Angkatan Udara Ukraina, Rusia menggunakan drone kamikaze buatan Iran dan rudal jelajah kaliber dalam serangan kali ini. 7 drone telah diluncurkan dari Laut Azov dan 6 rudal ditembakkan dari Laut Hitam. Ukraina mengklaim telah berhasil menembak jatuh kedua alutsista itu masing-masing berjumlah 5 buah. Pejabat setempat Anatoly Kurtev mencatat terdapat 17 serangan yang terjadi hanya dalam rentang waktu 1 jam. Kurtev menilai ini adalah serangan terbesar yang pernah dialami sejak invasi Rusia pada Februari 2022. Hujan rudal ini terjadi sehari setelah kunjungan Presiden Zelensky ke beberapa negara di Eropa. Pasalnya, kunjungan Zelensky kali ini merupakan upayanya untuk mendorong pasokan senjata jarak jauh. Tindakan Zelensky ini disinyalir jadi biang amarah Putin kali ini dan mengakibatkan serangan bertubi-tubi.